Bisa membantu kelancaran kegiatan rapat pleno ini supaya berjalan aman. Nah, tentunya ini menjadi salah satu bagian rangkaian dari pemungutan suara nanti dari PPK baru ke KPUD Kabupaten Kota baru ke tingkat provinsi. Nah, teman-teman akan dibantu untuk dikawal. Oke, dan ditanyakan. Sejauh ini Pak, dari pemantauan, proses perhitungan dari proses pengamanan seperti apa Pak? Ya, tadi kami lihat dan kita lihat sendiri tadi. Kita lihat sendiri di Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian ini Kecamatan Pontianak Selatan, semuanya berlangsung aman. Dan para saksi dari masing-masing parpol ada, kemudian dari paslon ada, semua ada. Ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Ya. Nah, 3 hari proses penghitungan suara ini, Pak, dari proses ini sudah ada 5 laporan nih, Pak, terkait yang ada di Gakumdu sendiri, Pak, terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Pak, hasil perolehannya. Gakumdu, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran terjadi enggak ada. Semuanya lancar, hanya ada beberapa lokasi yang dilaksanakan PSU. Ya kan, PSU kemarin misalnya di Sanggau, kemudian di mana? Melawi kalau saya tidak salah. Tapi semuanya berjalan lancar. Itu pelanggaran-pelanggaran pidana apa? Enggak ada, belum ada. Enggak ada, Pak. Belum ada ya, belum ada. Nah, kalau pelanggaran pemilu, ya, pemilu itu melalui proses mekanisme dari Gakumdu yang dibawahi oleh Bawaslu. Nah, nanti bagaimana pelanggarannya, apakah ada unsur pidananya, apakah unsur pelanggarannya, nanti Gakumdu yang menyerahkan ke. Kalau misalnya ada pidananya, Gakumdu yang memproses. Di situ lengkap. Nah, ada Polri-nya, ada kejaksaannya. Oke, selesai teman-teman. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih.